apakah berdosa salah sekiranya kita benci orang atau ustaz yang gemar menyampaikan hadis palsu? Ada juga. Kita bukan benci kat tubuh dia tu, kita benci penyampaian hadis palsu tu. Hadis palsu ni tuan-tuan, kadang-kadang pelik. Baru ni ada orang tanya hadis, dua hadis. Hadis palsu terhantar. Idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ahlil kubur. Jika kamu heran dengan satu benda, minta tolong ahli kubur. Palsu hadis tu. Ini yang pakai dobi kubur ni. Duk panggil wali tu, saya kata kalau boleh panggil tok-tok wali tu pasal dia dekat dengan Tuhan, maka kita boleh panggil mereka supaya tolong kita, kita jauh dengan Tuhan. Betul lah Kristian, Nabi Isa bukan wali, nabi tu. Kalau kita justify ke ini, you have to justify yang ini juga. Sebab tu kita mesti berjuang mempertahankan akidah Islam yang bersih. Tanggungjawab kita. Bila kita bagi maklumat yang salah, agama jadi sengit. Ada minggu lepas orang tanya hadis yang sama. Riwayat yang kata Nabi pergi Mi'raj, Nabi jumpa orang perempuan rambut kena gantung, ni apa buah dada kena gantung, kepala tak bergelegak, semua hadu kena ni. Gem perempuan lah. Kita kira duk relax abang-abang Jamil ni semua. Hadis ini tidak sahih. Palsu. Yang cerita perempuan kena gantung bukan kata soal tidak ada soal aurat dan seumpamanya, tapi tak benar riwayat tu. Pasal hak penceramah ni ramai ustaz, dia pilih hadis hak bagi kebenaran belah perempuan je lah. Tak betul. Saya bukan kata tak ada hadis tentang perempuan. Tapi kadang-kadang jadi agama ni dia macam, dia akhirnya dia macam, dia tindas perempuan ni.